yang memperlihatkan guru perempuan mengajar sambil memarahi murid viral di media sosial. Mirisnya, perbuatan itu mereka lakukan diduga hanya untuk membuat konten di media sosial. Peristiwa ini terjadi di ruang guru salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Bengkulu Selatan. Ada 3 oknum guru yang terlibat, 2 memarahi murid, seorang lagi merekamnya untuk ditayangkan secara langsung lewat handphone. Dalam video viral yang diunggah Miss Tweet lewat akun @herolops menayangkan detik-detik kedua oknum guru ASN ini memarahi muridnya saat mengajarkan pelajaran matematika. Netizen dibuat geram dengan kelakuan mereka hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Selatan turun tangan. Video tersebut juga menayangkan penjelasan dari PLH Kepala Dinas Dikbud Bengkulu Selatan, Lucy Wijaya, mengatakan dari ketiga oknum guru ini, 2 orang PNS dan satunya lagi guru P3K. Untuk motif mereka adalah hanya bikin konten dan karena ketidaktahuan konsekuensi. Yang akan di BAP itu kepala sekolah dan oknum yang ada di dalam video. Kemudian yang menyebarkan video dan membuat dan menyebarkan video tersebut, itu yang akan kita BAP. Semuanya ASN. Satu P3K, lainnya PNS. Lucy menambahkan, atas kejadian viral ini ketiganya akan diperiksa dan diproses untuk penanganan kasus yang mencederai dunia pendidikan. Tentang Tim UTV mengabarkan.